Ah, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Oke, teman-teman. Pada kesempatan hari ini ya, teman-teman ya. Kita akan mikat lagi nih, teman-teman. Nih, teman-teman. Sini spotnya sepertinya belum pernah dipikat ya, teman-teman. Tuh, teman-teman. Ada suara burung terucukan juga, teman-teman. Ada suara sebuah kantong, teman-teman ya. Kita akan coba pikat di sini ya, teman-teman. Teman-teman, sebelum yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa kalian like, comment, subscribe, teman-teman. Sip. Teman-teman, ini kita mikat ya, teman-teman. Hari ini menggunakan ini, teman-teman. Gelas cantik, teman-teman. Teman-teman ya, kita akan coba, teman-teman, apakah dari suara gelas ini bisa mendatangkan burung ya, teman-teman ya. Bisa memanggil burung, teman-teman ya. Kita akan coba ya, teman-teman. Kita tidak akan pernah tahu ya, teman-teman, kalau kita belum pernah mencobanya ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Kita akan mainkan gelas ini, teman-teman. Kita mau pasang di sini ya, teman-teman. Sudah saya siapkan, teman-teman, biar durasinya agak tidak terlalu lama ya, teman-teman ya. Biar sama-sama enak ya, teman-teman. Ya, teman. Dan saya akan pasang polut dulu, teman-teman. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman. Sekarang saya mau sembunyi di dalam sini, teman-teman ya. Kita akan mainkan. Ini, teman-teman, gelas cantik, teman-teman. Teman-teman, simak terus videonya, teman-teman ya. Sip. Teman-teman ya, 2 poin teman-teman. Mas. Ya.
Oin bos. Asoy mantap. Oh, langsung awas bos. Oi bos. Oke teman-teman, ini poin kita hari ini teman-teman, dan ini alatnya teman-teman ya, pakai gelas juga teman-teman. Jadi gelas ini lumayan sip teman-teman ya, buat manggil burung ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau mencobanya, oke silakan ya teman-teman. Ini teman-teman hasilnya teman-teman. Oke teman-teman ya, karena kita tidak akan pernah tahu kalau kita tidak pernah mencobanya teman-teman ya. Ini gelas cantik teman-teman, alatnya sangat mantap teman-teman.